Jadi saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga. Di atas segala sokongan, bantuan, tunjuk ajar, bimbingan daripada kepimpinan tertinggi Kementerian Dalam Negeri kita yang menyebabkan kita berjaya melaksanakan apa yang kita akan rasmikan pada pagi yang bersejarah ini. Jadi kalau kita lihat, pejabat stesen perol daerah ini jauh lebih menjimatkan berbanding dengan pejabat perol. Di pejabat perol kita sewa fasiliti-fasiliti awam, rumah-rumah kedai kita sewa. Dan majoritinya antara RM3,000 hingga RM5,000 sebulan. Jadi ini menunjukkan kita kena berbelanja untuk setahun bagi kos sewaan sahaja. Kita berbelanja RM36,000 hingga RM60,000 setiap tahun. Jadi dengan adanya stesen perol daerah ini dengan kerjasama yang erat daripada Ketua Pesuruh Jaya kita, Dato' Jaya, Ketua Pengarah Jabatan dan Sukarelawan, jadi kita telah mampu untuk mengubah dan mempercepatkan proses pengembangan pejabat perol. Insya Allah kita akan beroperasi di setiap daerah pada tahun 2030. Data setakat ini menunjukkan program perol pembebasan berlesen perintah kehadiran wajib imam dalam pertubuhan yang disebut yang ini, imam. Yang ini kira selling point penjara yang cukup bagus belum sampai bagi pihak kami. Yang saya salute, minta sangat. Apa dia? Penghuni yang dibebaskan melalui tiga kategori ini setelah mereka lalui program ini, bagi setiap 800 yang bebas, seorang saja patah balik. Yang ini kira pencapaian luar biasa. Seorang, 800 seorang. Dia tak ulangi balik berbanding kaedah biasa.